إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian kaum muslimin jemaah Jumat yang saya hormati dan saya muliakan. Pada hari-hari ini, suatu hal yang kita semua mengetahuinya, berbagai musibah dan ujian menimpa kaum muslimin. Masih segar diingatan kita bagaimana gempa yang telah meluluhlantakkan sejumlah daerah di Sumatera Barat. Kemudian setelah itu disusul dengan beberapa gempa yang lainnya. Dan sebelumnya telah terjadi berbagai musibah. Apakah hal tersebut berkaitan dengan gempa, banjir, tsunami, naiknya harga bahan pokok, kemudian krisis dalam ekonomi? Seluruh hal ini hendaknya menjadi titik perhatian bagi kita semua. Sebab keadaan yang seperti ini bukanlah keadaan yang menyejukkan bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Maka di sini ada 3 ayat Al-Quran yang ingin saya ingatkan, dan hendaknya senantiasa berada di dalam hati kita semua. Sebab di dalam memahami 3 ayat ini, kita akan memahami arti sebuah ujian dan cobaan, serta kita akan memahami apa tugas dan kewajiban kita tatkala terjadi ujian dan cobaan tersebut. Ayat yang pertama adalah ayat di surah Ar-Rum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan tangan-tangan manusia, agar supaya mereka merasakan sebagian dari amalan mereka, sebagian dari perbuatan mereka, supaya mereka kembali kepada jalan Allah, mengingat dan bertobat. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita beberapa perkara. Yang pertama, bahwa tidaklah terjadi kerusakan di daratan maupun di lautan, tidaklah turun musibah dan malapetaka kecuali hal tersebut ada sebabnya. Dan sebabnya dimaklumi, itu adalah perbuatan tangan-tangan kita sendiri
perbuatan manusia. Karena dosa yang mereka lakukan, maka turunlah musibah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal ini di berbagai ayat. Wa ma asabatkum min musibah bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpa kalian dari musibah itu karena perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Dan Allah telah banyak memaafkan. Iya, Allah telah banyak memaafkan. Andai kata Allah menyiksa kita karena setiap dosa yang terjadi, maka tidak ada satu makhluk pun yang tersisa di atas muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Wa ma asabaka bi musibatin wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Dan apa yang menimpa engkau dari kejelekan, maka itu asalnya dari diri kalian sendiri. Dan Allah menegur para sahabat ketika mereka menyayangkan kekalahan yang mereka hadapi di sebuah peperangan. Allah berfirman, "Awalamma asabatkum musibah? Awalamma asabatkum musibatun bima kasabat aydikum qultum anna hadha? Awalamma asabatkum musibatun qultum anna hadha? Qul huwa min 'indi anfusikum." Apa kata tatkala kalian ditimpa oleh musibah, kalian berkata, "Kenapa bisa seperti ini?" Maka katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, itu asalnya dari diri-diri kalian sendiri. Iya. Maka hendaknya ini menjadi renungan bagi kita semua, bahwa perbuatan dosa dan maksiat, adanya kesyirikan, bid'ah, dan praktik dosa dan maksiat, ini adalah perkara-perkara yang mengundang datangnya musibah dan malapetaka. Karena itu disebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma nazala bala'un illa bidzanb wa ma rufi'a illa biistighfar." Tidaklah turun sebuah ujian, sebuah cobaan kecuali karena dosa yang terjadi. Dan tidaklah diangkat kecuali dengan adanya istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kita telah membaca bagaimana kisah-kisah umat-umat sebelum kita, bagaimana mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bagaimana kaum Nabi Nuh alaihi salam, mereka dibinasakan, ditenggelamkan. Dan bagaimana kaum Ad, bagaimana mereka disambar oleh petir yang sangat dahsyat sehingga menghancurkan sampai isi hati mereka. Mereka pun terkapar dari awal sampai akhirnya. Yang hanya terlihat rumah-rumah mereka sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menyebutkan bagaimana kaum Samud dibinasakan. Dan bagaimana kaum Lut dibinasakan. Kaum Nabi Syuaib, bagaimana Fir'aun, Qarun, Haman, dan umat-umat telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut semuanya karena dosa mereka sendiri. Fakullan akhadna bidzambihi, maka setiap dari mereka kami siksa karena perbuatan dosa mereka sendiri. Iya. Karena itu jangan merasa aman dari terjadinya dosa dan maksiat, seseorang tidak akan mendapatkan musibah. Mungkin hari ini kita mendengar musibah terjadi di sebuah tempat. Kita berada di wilayah tengah Indonesia. Musibahnya di wilayah barat sana. Atau di wilayah timur. Tidak tertutup kemungkinan musibah itu akan melanda kita dimanapun kita berada. Sebab dosa dan kemaksiatan berada di mana-mana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan hal ini dalam Al-Quran. Setelah menyebutkan kaum-kaum yang dihancurkan. Di surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa amin ahlul qura ay ya'tiyakum ba'suna bayatan wa hum na'imun?" Apakah penduduk negeri itu merasa aman? Merasa aman tidak akan datang siksaan kami pada waktu malam dan mereka sedang dalam keadaan tidur? "Awa amin ahlul qura ay ya'tiyakum ba'suna duha wa hum yal'abun?" Apakah mereka merasa aman dari makar kami,
dari siksaan kami mendatangi mereka di waktu duha sedangkan mereka sedang bermain. Afa'aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Sungguhnya tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang khasirun, kaum yang sangat merugi. Awalam yahdilil ladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u 'ala qulubihim fahum la yasma'un. Tidakkah Allah telah memberikan hidayah kepada orang-orang yang mewarisi bumi setelahnya, orang-orang yang hidup setelahnya, bahwa kalau kami berkehendak, kami akan menimpakan kepada mereka musibah karena perbuatan dosa mereka, dan kami akan bekukan hati-hati mereka sehingga mereka tidak bisa memahami ayat-ayat. Iya, musibah-musibah ini adalah teguran-teguran yang hendaknya kita mengambilnya sebagai pelajaran. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami mengirim ayat-ayat, tanda-tanda, kecuali untuk membuat takut. Membuat takut kepada manusia agar mereka sadar dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini renungan yang hendaknya senantiasa kita cermati dari makna ayat. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah nampak kerusakan di lautan, di daratan dan di lautan. Bima kasabat aidin nas. Karena perbuatan tangan-tangan manusia. Liudhikahum ba'dal ladhi amilu. Agar supaya mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka. Bukan seluruhnya. Sebab siksaan di akhirat lebih kekal dan lebih dahsyat daripada siksaan di dunia. Iya. Kadang musibah disegerakan di dunia. Kemudian di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan satu amalan pun. Kecuali akan dihisab dengan timbangan yang seadil-adilnya. Tidak ada yang dizalimi sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Karena itulah renungilah makna ini. Dan ayat yang saya bacakan tadi dari surah Ar-Rum juga menunjukkan bahwa dosa dan maksiat mempunyai pengaruh dan bahaya yang sangat besar pada diri seorang hamba. Bahaya mengancam pada keluarganya, pada masyarakatnya, dan pada alam semestanya. Iya. Keberadaan dosa-dosa ini adalah ancaman untuk alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kesyirikan. وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَ. Dan mereka berkata, Allah ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, memiliki anak, menjadikan untuknya anak. Perhatikan ucapan kekufuran. Iya. Dosa yang sangat besar. Sejumlah dari kaum musyrikin dan ahlul kitab mengatakan Allah mempunyai anak. Allah firman, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah membawa perkara yang sangat besar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit itu meleleh karena ucapan tersebut. Hampir saja langit meleleh karena ucapan tersebut. Dan hampir saja bumi ini terbelah. Dan hampir saja gunung runtuh karena ucapan tersebut. Iya. Perhatikan bagaimana keadaan alam semesta menyikapi terjadinya kesyirikan, kekufuran. Maka ini adalah ancaman yang sangat besar yang hendaknya senantiasa kita perhitungkan. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Sepanjang dosa kita lakukan, di sekitar kita terjadi dosa-dosa tersebut, maka tidak ada yang merasa aman terhadap dirinya. Ini ayat yang pertama yang hendaknya senantiasa berada dalam hati kita dan senantiasa kita cermati. Kemudian ayat yang kedua adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah Hud. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Dan tidaklah Allah membinasakan sebuah negeri karena kezaliman yang mereka lakukan, sedangkan penduduknya masih mengadakan perbaikan. Di dalam ayat yang mulia ini dijelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan umat karena kezaliman yang mereka lakukan.
Ya. Namun musibah ini, malapetaka ini tidak akan turun sepanjang masih ada orang-orang yang mengadakan perbaikan. Maka pelajaran dari ayat menunjukkan bahwa tatkala terjadi musibah, ada sekelompok dari manusia yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah tersebut. Maka ini renungan yang hendaknya senantiasa kita renungi. Kita melihat di dalam Al-Qur'an, siapa saja golongan-golongan yang ketika terjadi musibah mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mereka akan diselamatkan. Bagaimana keadaan mereka? Bagaimana sifat mereka? Ini hendaknya kita pelajari dan kita ketahui agar supaya kita berusaha memasukkan diri-diri kita ke dalam golongan tersebut. Di dalam ayat yang mulia ini diterangkan, yang pertama adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Orang-orang yang mengadakan perbaikan. Dan mengadakan perbaikan arahannya banyak. Apakah mengadakan perbaikan dengan cara dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyuruh manusia kembali kepada agama, atau mengadakan perbaikan di tengah manusia dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar? Iya. Sebab di ayat sebelumnya disebutkan mereka yang diselamatkan, ya, ulu bakiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardh. Ada sekelompok manusia, sisa dari manusia, mereka melarang dari perbuatan kerusakan di muka bumi. Maka harus ada amar ma'ruf nahi mungkar, pengingkaran, ya, saling memberikan nasihat. Jangan terjadi kemungkaran di sekitar kita, kita biarkan tanpa diberi nasihat atau ada pengingkaran di dalam hati. Sebab ini akan menyebabkan terjadinya kemungkaran tersebut. Di antara faedah dari hadis yang diterangkan oleh para ulama, yaitu pada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tentang ada nanti satu pasukan di akhir masa, mereka berjalan ingin memerangi Ka'bah. Begitu mereka berada di beda antara Mekah dan Madinah, ya, maka seluruh pasukan ini ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi dari awal sampai akhirnya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ya Rasulullah, kenapa seluruhnya ditenggelamkan? Padahal di dalam pasukan ini ada memang yang niatnya untuk memerangi Ka'bah, ada yang cuma ikut-ikutan." Ya. Ada orang yang berjalan karena lihat rombongan, dia ikut berjalan bersama mereka. Tidak ada hubungannya dengan maksud dan keinginan pasukan tersebut. Tapi kenapa seluruhnya ditenggelamkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuba'atsuna 'ala niyyatihim." Mereka semua akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Kata para ulama dari salah satu faedah hadis ini, perhatikan orang-orang yang tidak berdosa ini, orang-orang yang terpaksa yang ikut-ikutan saja atau sekedar lewat berjalan bersama mereka, ikut ditenggelamkan, ikut kena musibah karena mereka ikut bersama pasukan dan tidak terjadi pengingkaran dari mereka. Mengingkari perbuatan tersebut. Paling tidak orang yang sekedar ikut-ikutan ini menjauh dari pasukan tersebut dari bentuk pengingkaran. Tapi kenapa mereka ikut berjalan? Iya. Sehingga ketika turun musibah semuanya ditenggelamkan dari awal sampai akhirnya. Dari awal sampai akhirnya. Karena itulah hendaknya setiap kita dari kita berusaha untuk mewujudkan makna islah ini dalam diri. Kemudian dari golongan yang diselamatkan ketika terjadi musibah adalah orang-orang yang senantiasa bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab siapa yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa mereka. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya. Allah menyatakan ayat ini setelah ucapan kaum musyrikin yang menantang. Ya. Mereka berkata, "Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indik, fa'amtir alaina hijaratan minas sama." Mereka berkata, "Ya Allah, andai kata ini kebenaran dari sisimu, maka hujanilah kami dengan batu dari langit." Perhatikan, mereka menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman, "Tidaklah Allah menyiksa mereka sedangkan engkau Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Dan tidaklah Allah menyiksa mereka sepanjang mereka, yaitu para sahabat yang berada bersamamu, senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka adanya orang-orang yang beristighfar, senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sebab terhindarnya seorang hamba dari musibah dan malapetaka.
Ya, karena itu makna istighfar dan tobat ini hendaknya senantiasa kita nanamkan di dalam diri. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling baik, manusia yang paling bertakwa? Beliau yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Bersamaan dengan itu beliau berpesan kepada kita, ayyuhan nas, istaghfiru rabbakum wa tubu ilaihi. Wahai sekalian manusia, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian dan bertobatlah. Taini astaghfirullah fil yawm 100 marrah. Sungguhnya saya beristighfar kepada Allah wa atubu ilaihi dan bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Iya. Maka tanamkan hal ini dalam diri. Iya. Hendaknya setiap orang memunculkan makna ketakwaan di dalam dirinya. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian mengurusi diri-diri kalian sendiri. Ya, tidak membahayakan kalian orang yang tersesat sepanjang kalian berada di atas hidayah. Sepanjang kalian menjaga diri kalian berada di atas petunjuk. Kemudian dari sebab yang menyebabkan seorang terselamat dari musibah dan malapetaka adalah dia komitmen di atas tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. وَمَنْ أَعْرَضَ أَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dan kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Iya, siapa yang buta dari petunjuk, iya, tidak ingin mendengarkan teguran-teguran, tidak ingin mengambil pelajaran darinya, maka walaupun dia melihat di dunia ini, pada hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Iya. Dan Allah telah menjelaskan di ayat yang lain, man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia lebih buta lagi dan lebih sesat lagi jalannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semua dan membentengi kita semua dengan makna keimanan dan ketakwaan yang menjaga kita dari segala musibah dan malapetaka. Aqulu ma tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على فضله وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد. حضرين جماعة جماعتي yang saya hormati dan saya muliakan. Ayat yang ketiga yang hendaknya senantiasa kita ingat adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ar-Ra'd. Allah berfirman, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah keadaan mereka sendiri. Iya, penyesalan itu datangnya belakangan, dan penyesalan ratap tangis tidak ada artinya setelah musibah itu turun. Maka siapa yang ingin merubah apa yang terjadi, hendaknya mereka merubah pada diri-diri mereka sendiri. Sungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Iya. Maka ini memberikan kepada kita sejumlah pelajaran dan mengobati sejumlah perkara yang banyak disamarkan oleh manusia di masa ini. Ketika terjadi musibah, sebagian manusia meneriakkan bahwa musibah ini disebabkan pihak-pihak tertentu yang terlalu banyak melakukan korupsi. Ya. Ada sebagian pihak yang tidak menjalankan tugasnya. Maka ini keberadaan sebagian orang yang kerjanya hanya mengkambing hitamkan. Tidak perlu mengkambing hitamkan siapapun. Allah memerintah kita untuk setiap orang introspeksi terhadap dirinya sendiri. Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Iya.
sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Dan ini juga hendaknya menjadi pelajaran bagi segelintir manusia yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Apabila terjadi musibah dan malapetaka, mereka katakan itu adalah perkara yang lumrah. Iya. Kejadian-kejadian alami, hal yang biasa, pergeseran lempengan bumi, ya. Dan terjadi begini dan begitu. Ini adalah ucapan-ucapan kaum mulhidun, orang-orang yang kufur dan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tidak memahami arti sebuah teguran, dan mereka tidak memahami bahwa dialah Allah Subhanahu wa Taala yang menghendaki segala sesuatu. Benar, di dalam syariat kita tidak dinafikan adanya sebab. Dari sebab terjadinya musibah, dari sebab terjadinya misalnya gempa karena pergeseran lempangan bumi, itu adalah sebab. Tapi siapa yang menghendaki terjadinya? Dialah Allah Subhanahu wa Taala yang menghendakinya. Iya. Dan tidak mungkin terjadi kecuali kalau Allah Subhanahu wa Taala menghendakinya, dan tidaklah hal tersebut terjadi kecuali ada kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Sebab Allah Subhanahu wa Taala tidak pernah menzalimi mereka. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tidaklah Allah menzalimi mereka, tapi mereka sendiri yang menzalimi diri-diri mereka. Maka renungilah mana ayat-ayat ini. Hendaknya senantiasa kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Taala mengangkat dari diri kita semua, dan mengangkat dari masyarakat kita, dan mengangkat dari negeri kita ini segala musibah dan malapetaka. Semoga Allah Subhanahu wa Taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Taala senantiasa menunjuki kita kepada jalan-jalan yang lurus. Dan semoga Allah Subhanahu wa Taala menjauhkan kita semua dari segala jalan dosa dan maksiat, segala kenistaan dan kehinaan, dan segala perkara yang bisa menghancurkan agama dan dunia kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Taala senantiasa memberikan hidayah keimanan kepada kita, mengukuhkan kita di atas petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, dan memberikan semangat kepada kita agar supaya kita berpegang dengan agama ini. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Taala yang Maha Agung dan Maha Mulia, semoga kita semua dikokohkan di atas keislaman, dan senantiasa dihidupkan di atas keislaman tersebut, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala di atas keislaman dan di atas sunnah, serta dibangkitkan di atas keislaman dan sunnah tersebut. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.